Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga kita tetap ada dalam rahmat dan lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan tentang profil Pondok Pesantren Nurul Thoriq. Nurul Thoriq yang berdomisili di Kampung Pasawahan Kulon, RT 2 RW 2 Kelurahan Penanjung, Kecamatan Tarokol Kaler, Kabupaten Garut. Pondok Pesantren Nurul Thoriq berdiri pada tahun 2002 dan alhamdulillah sekarang sudah berusia 18 tahun. Dan sampai saat ini santri Pondok Pesantren Nurul Thoriq Garut ini sudah mencapai kurang lebih 200 orang santri dari berbagai daerah. Pondok Pesantren Nurul Thoriq didirikan dan dipimpin oleh Kyai Haji Asyafandi Darul Fandi. Selanjutnya, saya tim teknis yang ditunjuk langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren untuk menjalankan salah satu program, yaitu program OPOK atau One Pesantren One Product. Dan saya sendiri adalah Adab Saiful Malik. Saya lahir di Garut tanggal 2 Mei 1997. Dan alamat saya berasal dari Kampung Pasir Gede, RT 2 RW 8, Kecamatan Cibiuk, Desa Cibiuk Kaler, Kabupaten. Ide bisnis di Pesantren Miftahut Thoriq Garut ini adalah budidaya ikan mas. Karena apa? Karena situasi dan kondisi di lokasi pesantren ini sangat mendukung dalam hal itu. Alhamdulillah kolam milik pesantren cukup untuk berbudidaya ikan mas. Untuk pemasarannya, karena lokasi di sini sangat strategis sehingga dalam pemasaran insya Allah mudah, karena dekat dengan pasar ikan, pasar induk, dan masyarakat-masyarakat pun membutuhkan ikan mas. Dalam tahap awal agar bisa bertahan dalam 1 tahun ke depan adalah dengan cara mengkoordinir kolam-kolam yang ada. Itu sekian.